astagfirullahaladzim. Kapok banget ya? Aku lebih baik mengatakan bahwa kehidupan sekarang aku itu insya Allah lebih berkah, lebih barokah. Sudah mengarahkan Keanu untuk terima job-job tawaran di TV atau seperti apa? Sure dong, terima. I can take any jokes, but tapi yang kalau personal gitu, aku nggak bisa ambil. Kayak tentang my dad and my mom, aku nggak bisa ambil the job. Jadi baru bisanya tuh berdua gitu. Kalau yang sendiri aku masih belum berani untuk melepasin ya gitu. Nah tapi sekarang Keanu kan juga emang lagi hobinya main bola basket. Terus juga lagi fokusin di sekolah ya. Tapi Keanu sendiri nikmatin gak sih ikut tampil bareng sama mama gitu beberapa kali? Nikmatin dong, especially duitnya. Nikmatin duitnya dan serunya juga. Karena kan memang bagiannya dia gitu ya. Ya udah gitu, jadi dia udah bisa cari duit sendiri, bisa bantu maminya gitu ya. Jadi dan yang penting adalah experience ya. Tapi kayak Angie sendiri memang ngarahin juga gak sih Kak untuk Keanu? Misalkan ada tawaran job, udah ambil, atau memang dari Keanunya dulu yang mau atau seperti apa? Aku harus bilang ke Keanu karena aku gak mau nanti dia moody and then tiba-tiba dia bilang oke aku gak mau, mau ini. Nah jadi aku bilang Keanu, Keanu mau gak keterangan misalkan ya atau ini. Tapi if you don't want, just say no gitu. Soalnya otherwise nanti itu bisa-bisa kalau misalkan aku paksain dia, dia bilang, no mami, no, terus segala macam alasan gitu. Jadi sekarang aku bikin komitmen dulu karena dia juga yang tanda tangan sendiri tadi absennya gitu. Kalau enggak nanti, the consequences I said, once you say yes sama yang talentnya suka calling, aku bilang ya udah dilepas Keanu deh gitu. Kalau dia oke, oke. Aku mau soal besok, ini udah telat banget. Oke ya, sampai okay, ketemu you lagi. Benjol masalahnya gimana, Mbak? Apa? Aduh, jauh-jauh dulu deh ya. Ini Keanunya belum, Keanunya aja masih harus diurusin gitu loh. Jadi aku sih berusaha untuk banyak ngebimbing Keanu dulu. Karena kalau misalkan Keanunya masih perlu pendampingan, terus aku lebih banyak mementingkan diri aku sendiri. Jadi kalau sekarang rasanya Angelina Sondak maju, yang persusu maju. Biarkan rasa Keanu dulu yang menjadi nomor satu. Kalau maminya udah biasa sih. Mbak, nggak ada keinginan beraktivitas politik lagi, Mbak? Aduh, kalau politik udah deh, astagfirullahaladzim. Kapok ya, banget ya? Aku lebih baik mengatakan bahwa kehidupan sekarang aku itu insya Allah lebih berkah, lebih barokah. Aku mau ngambil yang halal aja walaupun itu memang tidak semudah yang dulu ya, dapat duitnya ya. Itu berdiri bisa jam, berjam-jam ini kena apa tuh minyakku udah berkali-kali gitu kan. Ini tangan masih warna kuning gara-gara kunyit gitu ya. Artinya tapi ya bismillah aja. Mudah-mudahan Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Berarti ya, lebih menikmati jadi ibu rumah tangga dibanding berpolitik lagi, Mbak. Nah, kalau misalkan alhamdulillah baju-baju masih baju-bajian dulu ini ya, baju-baju dulu waktu masih berpolitik gitu kan, jadi nggak perlu beli baju baru. Tapi kegiatannya, aktivitasnya sekarang lebih banyak ngepel, nyuci, nyapu, gosok, masak, terus bantuin Keanu bikin PR, ngelipat baju, ibu rumah tangga. Berarti merasa menjadi korban politik, Pak? Ibu rumah tangga plus bapak rumah tangga. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.